Nah, oke. Apa? Ada. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak Ustaz, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat solat. Ya, bagaimana tata cara solat yang benar. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas, ya, pembahasan tentang i'tidal. Ya, setelah kita bangun dari rukuk kita, di mana di waktu rukuk kita meluruskan tulang punggung kita, ya, kemudian kita bangkit, ya, untuk i'tidal dengan mengucapkan, ya, sami'allahu liman hamidah, ya, sami'allahu liman hamidah, dan kita mengucapkan rabbana walakal hamd atau rabbana walakal hamdu mil'as sama, ya, mil'as sama'i wal wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya, inilah bacaan ketika kita i'tidal. Nah, kemudian kita bertakbir, ya, menuju sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya, dengan tidak mengangkat kedua tangan, dengan tidak mengangkat kedua tangan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang mengangkat tangan ketika mau sujud, terkadang. Jadi boleh. Dan dilakukan itu sekali-sekali itu boleh. Akan tetapi umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau sujud tidak mengangkat tangan. Ya. Nah, ketika sujud, ya, jadi ketika kita akan sujud, maka secara sunnah kita lebih mendahulukan kedua tangan kita. Meletakkan ketika kita akan sujud, kita lebih dahulu meletakkan kedua tangan kita sebelum, ya, lutut kita. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang di dalam kitab ini, ya, sajidan summa rukbatai summa yadaihi. Ya, di sini menyebutkan bahwa lutut dahulu baru kedua tangan. Akan tetapi ini memang tidak bermasalah. Ya, memang ini terjadi perselisihan di antara para ulama, akan tetapi pendapat yang Ustaz yakini
Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Nabi memerintahkan ketika akan sujud itu meletakkan kedua tangan dahulu baru lutut. Ya, baru lutut. Ya, untuk apa namanya? Kita tidak menyerupai ya, menyerupai unta ketika dia akan turun. Ya, menderumnya untuk agar supaya kita tidak menyerupai menderumnya unta. Nah, ketika sujud, ya anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, maka bacaan yang kita baca itu adalah Subhana Rabbiyal A'la, atau juga boleh dengan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, bisa, atau subhana subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh, atau juga bacaan yang lainnya subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi banyak ya bacaan-bacaan yang kita baca ketika sujud. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Ya, jadi ketika sujud kita membaca ini, dan diusahakan ketika sujud hendaknya kita memperbanyak doa di semua sujud. Karena ini waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Jadi doa ketika sujud itu tidaklah dikhususkan ketika di akhir solat saja. Ini tidak ada dalilnya. Yang dianjurkan bagi kita adalah di semua sujud. Ya, akan tetapi ketika kita berjemaah, jangan sampai ketika kita sujud, kita berdoa, jangan sampai kita ketinggalan dengan imam. Ini juga tidak boleh karena ini bisa memisahkan kita dari imam. Ya, paling kita bisa memperbanyak doa ketika sujud itu di waktu mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya, mengerjakan sholat-sholat yang dianjurkan. Ya. Nah, ketika sujud jangan kita membaca Al-Qur'an, dilarang membaca Al-Qur'an. Ketika ruku, ketika sujud itu dilarang kita membaca Al-Qur'an. Ya. Ya. Kemudian kita bangkit. Ya, kita bangkit dari sujud yaitu duduk di antara dua sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dengan duduk iftirash, dengan ya menegakkan telapak kaki kanan, ya kemudian kaki kirinya itu di apa namanya dibentangkan, didudui oleh dubur kita, ya sebagaimana yang biasa kita laksanakan sholat. Ya, ketika duduk di antara dua sujud itu, duduk kita itu adalah duduk iftirash namanya. Ya, duduk iftirash dengan menegakkan kaki ya apa? Kaki kanannya, telapak kaki kanan kita. Sembari dengan mengucapkan membaca doa Rabbighfirli. Ah, ini membaca Rabbighfirli atau dengan doa yang agak panjang, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wa'afini warzuqni, atau dengan mengucapkan rabbighfirli saja, rabbighfirli rabbighfirli, ya kita ulangi ya seberapa kemampuan kita, ya 3 kali kita baca. Ya, ini ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian kita sujud kembali. Ya, sujud kembali itu sama dengan sujud yang pertama. Ya. Dan ketika sujud itu hendaknya kita letakkan dahi kita, hidung kita hendaknya kena ke lantai.
Ya, jangan sampai hidung kita itu tidak kena. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, kedua telapak tangan kita, lutut kita, kemudian ujung jari kaki kita. Iya, ya Ustaz berharap jangan ada yang cerita. Ya, didengarkan. Ya, ini. Ya, bacaannya itu sama ya dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, atau doa yang lain subhanakallahumma wa bihamdika ya Allah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kemudian kita bangkit. Ya, bangkit. Ya, kita bangkit mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ketika kita akan bangkit ke rakaat yang kedua, jangan terlebih dahulu kita langsung bangkit. Hendaknya kita duduk istirahat. Ya, sebentar saja duduk istirahat. Ya, kita bangkit Allahu Akbar, duduk istirahat, kemudian kita bangkit naik ke rakaat kedua dengan bertumpu dengan kedua tangan kita yang disebut dengan ajen. Ya, jadi kaki dahulu yang bangkit, kita bertumpu dengan kedua tangan kita. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertumpu dengan kedua tangan. Ya, walaupun memang umumnya para ulama mazhab itu menyebutkan bahwa ketika bangkit naik ke rakaat kedua itu bertumpu dengan kaki. Ini umumnya. Ya, kan tetapi memang di dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit ingin berdiri itu bertumpu dengan kedua tangannya. Nah, ketika berdiri maka tidak membaca doa istiftah lagi. Cukup dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah, kemudian membaca sebagaimana yang sudah kita bahas, itu membaca surat. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, nah untuk ketika kita duduk ya tahiyat di rakaat yang kedua, nah duduk kita itu adalah seperti duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash. Nah, kita membaca attahiyatul habis attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat atau attahiyatulillahi wassalawatu apa attahiyatulillah ya yang banyak yang antum baca apa biasanya ya attahiyatulillah attahiyatulillah ya attahiyatul mubarakatu ada yang umumnya itu attahiyatul mubarakatu wassalawatu wattayyibat. Ah, itu juga riwayatnya ada dari Nabi. Iya. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ya, sebagaimana yang ada di dalam kitab ini. Di sini assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ucapan di sini ada perubahan. Sebenarnya ucapan ini assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, coba didengarkan Ustaz. Ini dibaca ketika Nabi masih hidup. Ucapan assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu ketika Nabi SAW masih hidup. Akan tetapi ketika Nabi SAW telah wafat, maka ucapannya tidak assalamualaika. Ya, ucapannya assalamu ala. Langsung ke sini. Alan nabiyyi. Alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ketika Nabi SAW telah meninggal dunia.